Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Dhani dengan NIM 2205114014 SIA 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari duplikasi Facebook saya. Yang pertama, untuk penugasan pemweb. Oke, yang pertama, kita menuju ke VS Code-nya. Ini saya sudah membuat 5 HTML dengan CSS sebagai berikut dan sudah menggunakan Bootstrap untuk JS dan CSS juga. Dan berikut adalah CSS-nya juga. Selanjutnya, ini merupakan aset-aset saya yang ada font, image, dan video, paper, dan CSS, JS, dan Bootstrap. Oke, selanjutnya ini merupakan indeks, yaitu halaman utama. Berikut adalah codingannya, di mana di sini sudah dikonekkan ke CSS untuk atasan, dan di bawah sudah dikonekkan ke JS, juga menggunakan JS. Oke. Oke, selanjutnya fitur login. Jadi saya punya fitur login dan juga fitur registrasi yang fungsinya sama, sama-sama untuk awal masuk website. Login jika punya akun dan register jika belum punya akun. Selanjutnya ada profile, di mana di sini nantinya bisa melihat profil dari kita. Nanti akan saya temukan. Oke, yang terakhir ada Chatternals yang merupakan duplikasi dari messengernya Facebook. Jadi ini merupakan aplikasi Facternal. Semua ini aplikasi Facternal merupakan duplikasi dari Facebook. Oke, langsung saja ke demo aplikasinya. Oke, di sini bisa terlihat fitur login, di mana jika kita memiliki akun, maka kita bisa memasukkan akun kita. Lalu pencet login. Ini jika kita sudah memiliki akun. Jika belum, kita dulu. Jika belum, kita bisa register di sini. Dan nantinya, setelah kita mengisi ini semua, kita bisa langsung sync up dan diarahkan ke login untuk melakukan login seperti tadi. Oke, bentar. Oke, selanjutnya, ini merupakan beranda yang merupakan duplikasi dari Facebook, yaitu menjadi Facternal, di mana saya hanya mengubah warnanya dan beberapa fitur-fitur yang saya hapus karena saya cuma menggunakan beberapa fiturnya saja. Oke, selanjutnya kita ke profile. Nah, di profile sendiri ini juga merupakan duplikasi dari Facebook, cuma saya ubah warnanya dan temanya. Semuanya mirip Facebook. Oke. Selanjutnya, merupakan Chatternals. Di mana Chatternals ini merupakan duplikasi dari messenger-nya Facebook. Oke. Oke, mungkin itu saja dari demo aplikasi Facternal, di mana Facternal adalah duplikasi dari Facebook. Oke, mungkin cukup bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.